Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel. Channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, truk, motor, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 8 truk Mitsubishi Regasa bekas murah dengan harga terendah mulai dari 60 jutaan. Namun sebelum lanjutkan videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yo bosku, simak videonya. Yang pertama ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2001, lokasi Surabaya, dan harga yang ditawarkan 65 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2004, lokasi Klaten, dan harga yang ditawarkan 85 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2001, lokasi Mojokerto, dan harga yang ditawarkan 87 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1998, lokasi Blitar, dan harga yang ditawarkan 100 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2000, lokasi Gresik, dan harga yang ditawarkan 112 juta rupiah.
yang nomor nama ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2006, lokasi Lamongan, dan harga yang ditawarkan 115 juta rupiah. Yang nomor 7 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2001, lokasi Malang, dan harga yang ditawarkan 128 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2005, lokasi Magelang, dan harga yang ditawarkan 125 juta rupiah. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.